dari kawasan Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Salam santun dari Cianjur dan salam santuy dari Al Spirin Motovlog. Ya kawan, Al Spirin ini merupakan video sambungan dari episode yang pertama, jalan alternatif antara Warung Kondang menuju arah Pasar Gikbrong. Oh iya, untuk kawan Al Spirin yang tengah menonton tayangan dari Al Spirin Motovlog, bukan saja diperbolehkan untuk menonton, namun juga kawan silahkan kalau berkenan untuk mengkritik dan memberikan saran untuk tayangan-tayangan yang disajikan dari Al Spirin Motovlog. Kawan Al Spirin, dari lintasan atau jalan yang lagi saya telusuri kali ini juga bisa menembus bukan saja ke area kawasan Gikbrong atau Sukabumi, ini juga bisa menuju sebagai alternatif ke kawasan Cugenang, Mangun, ataupun bisa nembus ke kawasan Cipanas. Jadi belok kanan ya kalau dari arah yang saya tuju. Kawan, bagi kawan yang sudah pernah ke kawasan ini tentu saja sudah tahu dan mengenal karakter dari jalur ini, bagaimana luka-likunya dan bagaimana naik mudunnya.
Dan buat kawan yang belum pernah ke kawasan ini, mudah-mudahan ini sebagai gambaran ya. Di suatu saat kawan melintasi lintas utama antara Cianjur Sukabumi dan mengalami kemacetan atau ingin menikmati suasana alam pegunungan, nah inilah salah satu jalur alternatif untuk mengarah ke arah Sukabumi atau Kekbrong Sukabumi dari arah Warung Kondang. Sebenarnya yang ada di mana-mana, kalau kawan sempat di tayangan ini melihat ada angkutan umum atau angkot ya, angkutan kota berwarna abu-abu hijau. Nah, itulah salah satu angkutan niaga yang melayani masyarakat di sini pulang pergi ya, tentu saja dari Warung Kondang ke kawasan ini, dan bisa juga nyampe ke kawasan perkebunan teh Tegalega Kekbrong. Nah, kawan Lasbirin, sebentar lagi kita akan ketemu dengan perempatan ya. Yang sebelah kiri mengarah ke arah yang saya akan tuju, dan yang ke sebelah kanan seperti yang saya ungkapkan tadi bisa nembus ke jalur bertujuan ke arah Cugenang atau Cipanas. Baiklah kawan Osbirin yang ada di mana-mana, inilah kawasan yang saya maksud tadi, yaitu kawasan perkebunan teh Tegalega. Ini merupakan kawasan favorit bagi para pengendara jarak jauh antara Sukabumi yang ingin menuju kawasan puncak lebih cepat ataupun Jakarta dan Bogor. Ini selain merupakan jalur alternatif
difavoritkan oleh para pengendara karena memang suasana adem, dingin, dan tidak begitu banyak polusi kendaraan. Ya, terang saja ya, kawan Osbirin yang ada di mana-mana. Kawasan ini difavoritkan karena memang suasana yang saya rasakan juga adem, dingin gitu ya. Apalagi mungkin saja kalau di suasana berkabut, waduh, kayaknya indah. Dan inilah salah satu lagu favorit saya juga. Saya sertakan di perjalanan saya kali ini. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Kawan Osbirin, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Jadi saya harus istirahat dulu, menikmati alam indah di sini. Jadi sampai di sini dulu ya perjumpaan untuk episode yang kedua. Kita akan ketemu lagi di episode yang ketiga. Tetap jaga diri dan keluarga baik-baik kawan. Salam santun dari Cianjur. You are.